teman-teman, di Wakal Game hadir lagi ya teman-teman. Ingat tekan subscribe dan loncengnya ya teman-teman, untuk membangun channel di Wakal Game ya. Nah sekarang kita mulai, masih dalam Yu ya. Kita coba kehidupan Yu ya, makan dia makan banyak-banyak untuk naik level, tinggal Yu nya menjadi lebih besar dengan misi-misi pencarian harta karun di bawah laut ya. Nah begini ternyata teman-teman kehidupan Yu ya, pekerjaannya mencari makan, memenuhi hidupnya dengan jalan makan. Di samping itu banyak ancaman ada di laut ya, banyak bahaya ada di laut ya, tanpa dia tahu dan tidak mengerti mana bahaya dan tidak ya, termasuk serangan-serangan dari ikan kecil, juga dari anjing laut ya, juga ada banyak granat, banyak perangkap yang dibuat oleh manusia ya. Nah itu juga mengancam kehidupan Yu. Begitu teman-teman, ternyata seperti itu ya, jadi tidak seperti yang kita bayangkan ya teman-teman ya. Ya hidup sebuah palung yang kecil sempit seperti ini sehingga agak susah ya bergerak. Nah, teman-teman dilihat ya, di bawah itu ada bom ya teman-teman ya. Ya bergerak ke sana mendekati, awas, wah ternyata kena bom ya. Artinya akhirnya Yu pingsan ya, kira-kira bisa hidup ya atau tidak ya, karena dia terluka ya kena bom ya. Jadi tidak ada yang mengobati, kalau luka begini dia harus sembuh sendiri ya. Oh, rupanya dia masih bisa bertahan hidup ya, hanya perlu makanan ya. Jadi dia cari makanan keliling, jadi proses Yu ini sembuh ya, dia sembuh dengan sendirinya ya, tidak bisa mengobati lukanya ya. Oh dapatnya ikan yang itu agak besar sehingga ya dia kembali lagi bisa hidup ya, hidup lagi normal ya, sembuh seperti semula ya, ya teman-teman ya. Dan mencari makanannya, dia mencoba lokasi baru lagi, jadi dengan pikirannya sendiri dia coba-coba keliling. Ada bom di sana, dia menghindar ya, ya masuk ke lokasi baru lagi ya. Mudah-mudahan ada anjing laut di dekatnya itu ya, hati-hati ya, ada anjing laut ya, lebih baik menghindar ya. Anjing, ternyata akhirnya diserang anjing laut, diserang lagi, tidak dilepaskan. Kena bom lagi, waduh habis diserang anjing laut, kena bom akhirnya ya, ternyata Yu tak bisa bertahan dan mati ya teman-teman ya. Nah itu ya kisahnya ya teman-teman, jadi dia mati di sana ya.